Saya rasa ini satu program yang bagus. Di samping kita berbuka puasa bersama-sama, pengamal media dan juga pegiat seni ini patut bersama-sama bergabung tenaga untuk membangunkan industri perfilman negara kita. Sebab kadang-kadang pengamal media biasanya akan menulis perkara-perkara yang berlaku dalam industri perfilman kita. Jadi saya fikir kita perlu lebih banyak adakan aktiviti bersama-sama dengan pengamal media. Saya sangat-sangat ya, dengan rendah dirinya berusaha hatilah dapat bersama dengan beliau dan juga kerajaan yang baru ini untuk berbuka puasa pada hari ini. Satu sejarah untuk saya juga. Saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada rakyat Malaysia, salam madani, dan saya harap semuanya akan bersama keluarga. Kalau yang tak bersama keluarga tu, kita boleh bertukar-tukar hati. Kami sebagai penggiat industri mengalung-alungkan pemimpin bersama dengan artis-artis, kerana tanpa pemimpin yang memahami inspirasi sebagai seorang artis, rasanya kegiatan kami akan agak terhad lah. Jadi harapan kami agar Dana Menteri memberi perhatian tentang berkenaan dengan artis-artis juga lah. Saya rasa gembira sangat, terharu sangat. Sebab dia Perdana Menteri kita membuka puasa dengan industri kita, so it's very special and meaningful that he's taken the time to do that. Saya sangat-sangat excited untuk berada dekat sini hari ini sebab dapat jumpa our PM, and I personally am a very big fan of Anwar Ibrahim dengan Nurul Izzah. I wish she was here tonight, but I first time dapat jumpa, so I'm very excited tapi nervous lah juga. Saya nak mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua rakan-rakan saya yang menyambut Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Kalau korang balik kampung, bawa kereta elok-elok, okay? Drive safely. I love you guys so much. Selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Moga apa yang kita amalkan sepanjang bulan Ramadan yang lalu diterima, diberkati oleh Allah SWT dan jadikan Hari Raya ini sebagai hari yang penuh kesyukuran. Mudah-mudahan Allah memberikan ganjaran yang terbaik di sisinya dan menemukan kita lagi dengan Ramadan dan juga Syawal tahun hadapan, insyaAllah.